saya menggunakan yang dinamakan rumah gaib. Ini pertujuan untuk apa? Saya membutuhkan kegelapan, hanya sekedar kegelapan supaya tidak terkena cahaya, karena sudah berbeda alam dengan izin Allah. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bisa terjadi, insya Allah. Yang penting satu, jangan berbicara satu dengan yang lain. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan satu gelas air putih, Pak, ya. Ini malam apabila kekuatan kayu bisa kita undang, bisa kita ambil, insya Allah bergetar ini gerenda laksana gempa bumi. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan, Pak, ya. Mudah-mudahan terjadi. Mari kita mainkan, coba kasih tepuk tangan yang ramai satu kali saja. Sorot pandang tembus angin dari semua penjuru pembungkam buaya ular Sulaiman. Ya Allah, ya Rabbi, kuasamu ini malam. Di mana salah satu hiburan anak manusia sudah dimasukkan salah satu dalam kantong yang berwarna merah, diikat ataupun dibungkus, apabila nanti kita tukarkan ke alam gaib supaya anak manusianya tidak lari ke sana ke sini, Pak. Jadi ada suatu tandanya, ya. Karena alam gaib juga besar, sama dengan di alam nyata. Ya, maaf, permisi berani dan bergetar ini kerenda laksana gempa bumi di tempat terjadi. Insya Allah hiburan boleh dimainkan. Perhatikan baik-baik. Ini yang didamakan gaib banyak kerja. Di sini atas ini pertunjukan. Pak, permisi, penonton.